Saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh menghentikan itu adalah kasus Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan.